Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sawal Sport TV. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Mimin kembali lagi untuk membahas pertandingan panas antara Brasil versus Pantai Gading di ajang Olimpiade Tokyo 2021 cabang sepak bola. Duel Brasil dan Pantai Gading akan berlangsung di International Stadium Yokohama Minggu 25 Juli 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut bisa disaksikan melalui layanan live streaming di video.com. Dalam pertandingan sebelumnya, Brasil mampu bermain cukup baik. Mereka berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 4-2. Gol tersebut dicetak oleh Richarlison sebanyak 3 kali dan ditambah oleh Paulinho. Sedangkan Jerman cuma bisa membalas lewat gol Nadim Amiri dan Ragnar Aiche. Sementara Pantai Gading juga punya modal yang cukup memuaskan. Mereka mampu menang atas Arab Saudi pada putaran pertama Olimpiade Tokyo cabang sepak bola. Dalam pertandingan tersebut, gol dicetak oleh Frank Kessié dan aksi bunuh diri Abdullela Al-Amiri. Brasil dan Pantai Gading belum pernah bertemu di ajang Olimpiade. Namun, timnas senior keduanya pernah bertanding di Piala Dunia 2010 dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Brasil dengan skor 3-1. Meski demikian, Pantai Gading juga cukup berbahaya karena memiliki pemain-pemain berpengalaman seperti Eric Bailly, May Gradel, dan Frank Kessié, di mana Frank Kessié menjadi andalan untuk Pantai Gading karena ia adalah salah satu gelandang terbaik di Serie A musim lalu. Nah sobat, melihat hasil-hasil tersebut, Mimin tetap memilih Brasil yang bakalan memenangkan pertandingan. Brasil mempunyai pemain hebat yaitu Richarlison yang juga bermain di Copa America 2021. Melihat performa Richarlison, hingga saat ini ia membuktikan bahwa ia sangat berbahaya di depan gawang. Kalau teman-teman sendiri andalin siapa nih? Silakan komentar di kolom komentar. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam olahraga, salam Sawal Sport TV.